Jamban. Kami persilahkan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah.
استغفر الله انا العظيم استغفر الله 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 العظيم الصلاة والسلام على رسول الله الصلاة والسلام الصلاة والسلام على رسول الله لا لا إله إلا الله 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 Oh,
Salat yang terlihat
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا حرمان صاحب الضخامة تشدين في إندونيسيا بسرطة رمضان yang kami muliakan ashabul fadilah para alim ulama yang terhormat Bapak Gubernur serta semua jajaran Kementerian Ingat Satu Jawa Timur dan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan Bapak Ketua DPRD Ingat Satu Jawa Timur yang terhormat Bapak Bupati Sumatera beserta seluruh jajaran Muspidat Ingat Tua yang kami hormati Bapak-Bapak para pejabat pemerintahan baik sipil maupun TNI Polri yang kami hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para undangan yang kami hormati para wali santri, para alumni para santri dan semua alim hadirat rahimakumullah Alhamdulillah kami panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya kepada kita sekalian khususnya kepada seluruh keluarga besar Pondok Pesantren An-Nubaya di mana pada saat ini telah dapat menyelenggarakan haul akbar dari almarhum Kiai Haji Muhammad Syarqawi di Pondok Pesantren An-Nubaya dan semua almarhumin putra-putra beliau terus berjuangannya dan akan datang bagi kami ibaratnya seperti peribahasa Kulusaiti Jaufil Bara biar kami tidak dapat menangkap kelinci tapi kita telah dapat menangkap rusa Dewan Guru, para santri, dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren An-Nubaya mengucapkan selamat datang. Amin. Persatuan kepada Bapak Presiden Bapak Kiai dan para menterinya, dan lain juga pada seminar kami Bapak Kiai. Dan sekaligus juga kami mengaturkan terima kasih. Yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Presiden yang telah berkenan hadir di Pondok Pesantren ini wa'allah lakum ahsanul jazaa. Amin. Ucapan terima kasih juga kami berikan kepada para ahli ulama yang telah sedang mengundangkan kami dan juga kepada Bapak Gubernur dan semua pejabat dan juga kepada aparat keamanan yang telah melaksanakan tugas dengan penuh keikhlasan khususnya kepada pemerintah Kabupaten Sumatera kami mengucapkan terima kasih atas segala bantuan serta fasilitas yang telah diberikan dalam tugasnya penyelenggaraan acara yang telah melibatkan semua kegiatan dalam acara ini dan juga kepada semua kepada para wartawan baik dari media cetak maupun elektronik kami sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak Presiden, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pondok Pesantren An-Nubaya didirikan oleh seorang mubalir dari Jawa Tengah dari Kudus bernama Kiai Muhammad Syarqawi pada sekitar tahun 1887 pada waktu ini pada zaman revolusi Pondok Pesantren An-Nubaya itu merupakan tempat digunakan perlawanan terhadap penjajah. Di sini pesantren pernah menjadi markas tentara angkatan Rusia tempat yang primumnya ada di sini dalam perlawanan penjajah dari tahun 1948
Dan juga di sini ada pusat atau markas daripada Sabilillah yang dipimpin oleh Bapak K. Abdullah Sajjad dan juga beliau kuduti sebagai pahlawan pada kami. Cuma karena beliau tidak dipulihkan kita teman-teman pahlawan kita ada di taman di Makar Luar. Jumlah santri lebih kurang 4.000 dengan pendidikan formal dari teman-teman anak-anak 32 lebih atau setiga dengan jurusan terbiasa dan syariah muamalah yang alhamdulillah telah memperoleh status terakreditasi dengan tingkat A dan badan akreditasi nasional. Pada zaman muda kemerdekaan ini, santri Hanukaya telah dapat berpartisipasi dalam pendidikan maupun dalam kegiatan tingkat sekolah. Dalam kegiatan pengembangan kemasyarakatan, Pondok Pesantren Hanukaya di Pondok Pesantren Hanukaya telah berdiri satu lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan yang disebut Biro Pengabdian Masyarakat. Itu semacam kekasan karena Hanukaya melihat bahwa di tengah-tengah masyarakat banyak permasalahan yang sebenarnya bisa diatasi dan dijawab sendiri oleh masyarakat. Seperti misalnya penghijauan, penghijauan baik bersih, besar-besar dalam bidang ekonomi. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, Pondok Pesantren ini perlu saya sebutkan ini dengan kebetulan Bapak Presiden juga dari kebunan dari keluarga kita di masyarakat. Pondok Pesantren Hanukaya ini adalah merupakan punya hubungan dengan Pondok Pesantren terpilih. Bukan hubungan kelembagaan tetapi hubungan institusional dan kultural dengan Pondok Pesantren terpilih. Hal itu dimulai sejak Kiai Ilyas, yang putra, salah satu putra dari Bapak dan Gereja Gaung. Ibu salah seorang putra Gereja Gaung, menunjuk pertama-tama dan nyantri pada Gereja dari Bapak Ali Bapak. Atas saran dari Kiai dan Bapak Ali Bapak. Karena beliau, Kiai Ilyas itu tak puan pernah menunjuk di Mbak Khalil Bangkalan. Setelah sampai di Mbak Khalil, katanya Kiai Khalil kepada Kiai Ilyas itu, saya, aku punya santri di Jombang, di Tepuyeng, sana sudah ada lembaganya, ada pesantrennya. Kamu cukup menyatu sama Hasyim Ashari saja di sana. Ini Kiai Ilyas, sepertinya. Dan setelah itu, putra-putra dari Kiai Darbawi, Kiai Ilyas itu, hampir seluruh yang pondok itu termasuk Al-Fatir, saya sendiri termasuk juga. Di antara yang tertua putra Kiai Syafi'i Ilyas itu adalah Kiai Khazim Ilyas yang wafat tahun 2000. Beliau itu adalah teman dan murid langsung dari Bapak Kiai Abdullah Hasyim yang dari Bapak murid dari Bapak K. Wahid Hasyim di Madrasah Nizamiyah di Tepuyeng Daud. Dan setelah pulang ke Hasyim itu, itulah yang mula-mula membuka. Mula-mula membuka di sini madrasah, sistem pendidikan klasikal di Pondok Pesantren ini.
durian dadak. Jadi sejak tahun 1993 dia hadir itu mempunyai apa kegiatan membuka madrasah di sini yang meniru dengan kue. Juga kebiasaan-kebiasaannya seperti mengadakan haplah imtihan, haplah ketahuan itu imtihan. Kemudian itu merupakan tradisi kemudian, bisa juga dikembangkan. Dan dikembangkan di seluruh pesantren-pesantren yang merupakan hasil daripada pembangunan itu. Itu di mana-mana, haplah tradisi haplah imtihan. Dan juga ada putraan antara putra Kiai Ilyas Muda yang bernama Kiai Mas itu yang lama berbuda sekarang termasuklah yang menyebabkan Kiai Ilyas Muda itu sebagai pencipta atau membuat lambang kuil atau rumput kuil sekarang itu hasil tanah yang ini hubungan antara proyek yang baru jauh sebelum itu, setelah Nahdlatul Ulama berdiri pada tahun 26. Tahun 26 Nahdlatul Ulama berdiri, begitu beberapa waktu setelah itu, Bapak Kiai Haji Manalik pernah rawuh di pesantren ini, mendatangi bekas mana santrinya yang Kiai Ilyas, khusus langsung ditunjuk sebagai pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Sumenep. Ilyas itu kerjasama dengan temannya yang paling akrab yaitu Sumenep yaitu Kiai Abi Duda, Kiai Abi Duda Ahtabar itu Pak Ayah Anda Kiai Munir Abi Duda yang barangkali dengan tahun 50-an belakang dipimpin itu kenal baik dengan nama Kiai Munir Abi Duda ini dia sudah tahu sudah ada hubungan antara Bapak-bapak, Bapak Presiden dan Bapak Ulama yang terhormati, ini yang Bapak Presiden, bagaimana yang cara memanfaatkan kita dan Mas Maulid. Jadi bagi Bapak Presiden dan Bapak Ulama dari Mas Maulid, saya jamak terus tapi kami ini yang ada kekasih yang jelas dalam alat sunnah. Pak Moman. Sekolah Tinggi
ilmu keislaman anu poe. Warahmatullahi wabarakatuh. Khusus Kiai Wasit dari Antoyah Bulu-Bulu. Saya berada di sini sebenarnya jarang sekali, baru 3 kalinya ini. Tetapi hubungan batin sangat dekat. Katakanlah Al-Karom Kiai Wasit tadi banyak keluarga dia yang mendok di Sebirun. Saya sendiri dulu ingat sebelum tahun 80 mengundang dari Anupaya untuk melalui RT3IS berlokasi karya di Argo Mulyo di Kubu di Puncak. Waktu itu Anupaya mengirimkan Kiai Abdul Basit. Dan sebagai kenangan-kenangan saya pada masa itu, ketika kita memulai adanya program pengembangan masyarakat melalui pondok pesantren. Jadi kalau tadi diterangkan oleh Kiai Abdul Basit bahwa Anupaya ada kelembagaan yang mengurusi pengembangan masyarakat, mengurus usaha bersama dan sebagainya, itu adalah buah daripada usaha yang waktu itu dibikin di Argo Mulyo untuk memungkinkan kita semua melakukan pengembangan masyarakat secara teratur. Teringat kita kepada ungkapan Al-Quran Al-Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Batakun mukrum mati yang amna ila khair wa yakmuna bil ma'ruf wa yantawna anil munkar. Hendaknya ada di antara kalian satu kelompok yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kewajiban agama dan melarang cegahan agama. Jadi yang diperlukan mengajak kebaikan, dan kebaikan itulah tersembunyi pengembangan masyarakat. Jadi guru-guru tidak pernah ketinggalan dalam hal ini kepentingan pesantren di mana terlibat dengan pengembangan masyarakat atau community development itu benar-benar berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, karena kita memiliki keinginan kuat untuk menciptakan masyarakat yang baik, yang adil dan makmur. Di depan sebetulnya baik-baik. Tidak ada artinya dalam mazhab Syafi'i, dalam usul fikihnya itu at-tartib. At-tartib yatulu al-husni. Tartibnya yang menunjukkan itu menunjukkan kebaikan, menunjukkan kewajiban. Karena itu saya merasa bergembira berada di Anupaya ini, karena melihat bukan saja sudah 100 tahun tapi juga sudah 20 tahun program pengembangan masyarakat, program untuk membudayakan masyarakat kita kepada masalah-masalah pengembangan masyarakat. Karena itu saya merasa berterima kasih sekali kepada Anupaya bahwa gagasan yang demikian indah dan demikian menarik itu justru disambut dengan sangat baik oleh Anupaya. Karena kalau kita mengutamakan pengembangan masyarakat, maka akhirnya masyarakat pun akan bertambah tinggi tingkat hidupnya dan kecerdasannya. Lalu masyarakat dengan sendirinya memperhatikan dan mengurusi mereka yang telah membuat atau membawakan kesejahteraan tersebut. Di samping tradisi-tradisi yang lain, tradisi pondok pesantren dengan mengajarkan
14 macam ilmu agama yang dimuat di dalam buku atau kitab karangan Imam Abdurrahman As-Sayyuti, Imam Kiroya, mulai dari nahwunya, sorofnya, sampai kepada yang bahasanya alim dan sebagainya. Ini kita jalankan sambil kita melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat. Dengan demikian maka Pondok Pesantren menjadi pulang puluh masyarakat bisa mengajak kepada perbaikan-perbaikan masyarakat baik di masa sekarang maupun di masa-masa yang akan datang. Karena itu para hadirin dan hadirat, saya teruskan saja datang ke sini dengan ya katakanlah kenang-kenangan tersendiri. Makanya ya katakanlah ini begitu dekat antara Anukoya dengan Surabaya. Kalau saya datang juga tahu saya berapa 200 kilo berapa ini. Tapi ya datang juga karena ingin ikhtiram dan menghormati Pondok Pesantren Anukoya. Pesantren telah berpegang dari pengajian kitab saja di masjid telah berkembang menjadi madrasah dengan sistem pendidikannya. Maka ini adalah suatu perubahan yang sangat besar, yang sangat mendasar. Anugerah ternyata sudah jauh, yaitu 80 tahun yang lalu sudah memulai, 70 tahun yang lalu sudah memulai mendirikan madrasah ini. Tinggal seterusnya kita laksanakan untuk mengembangkan pendidikan-pendidikan lain di lingkungan Pondok Pesantren. Alhamdulillah, kita akan membuat sebuah fakultas atau sekolah tinggi yang kaitannya dengan ilmu-ilmu keagamaan. Mudah-mudahan ilmu agama ini tidak hanya terbatas pada 14 macam ilmu yang diajarkan oleh Mahmud Biroya tadi, tapi juga meliputi hal-hal lain, karena agama ini tidak terbatas. Agama ini adalah sesuatu yang begitu luas. Karena itu apapun yang menjadi kebutuhan hidup kita itu soal agama. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiada engkau ya Muhammad kecuali sebagai pembawa rahmat dari pengingat dan kesejahteraan bagi seluruh manusia. Alamin ayat basyak. Ini belajar saya masih siswa-siswa ya ini. Dan sekarang lebih baik ibu jadi presiden yang katanya yang baik. Pokoknya alhamdulillah saya masih sempat kemarin itu menurut merayakan dan memberikan kabar selamat kepada Anugerah dengan kitabnya berusia 100 tahun. Jadi dikatakan oleh Anugerah Bupati Abdul Aziz bahwa seluruh beliau belajar di Bangkalan, di Polir, kemudian diharuskan ke Sebelum. Itu waktu Sebelum pun baru berusia kurang lebih, 11 tahun. Jadi bisa kita bayangkan bahwa sebetulnya kalau punya dan Sebelum itu ya, kalau bahasa Jawanya udah lebih saja, ya, berturutan saja. Tapi walaupun demikian karena Al-Akhlaqul Kalimah, akhlak mulia yang ditunjukkan oleh para pengasuh guru-guru sekolah Sebelum ini umurnya sudah ratusan tahun dan rupanya baru kemarin lahir. Padahal ya tidak, ini diantara orang-orang yang sama-sama guru-guru tua. Inilah nasihat daripada pesantren, yaitu satu sama lain saling menghormati. Ini saya harapkan agar saya Pondok Pesantren guru-guru tetap memelihara hubungan yang baik dengan semua Pondok Pesantren termasuk Pondok Pesantren dan tidak lupa hendaknya turut menjaga etika atau akhlak yang ada di dalam lingkungan Pondok Pesantren. Kita tidak boleh saling bertentangan begitu rupa berbeda pun tidak boleh bertentangan. Pada waktu Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama, maka beliau menulis dalam
majalah Suara NU bahwa memanggil sholat dengan menggunakan keterongan kayu itu haram. Sebab tidak ada dalilnya. Tapi wakil oleh Sakhar di Fakir Mas Gumara justru menulis bahwa memang dalilnya tidak ada keterongan, tetapi bisa dikiaskan kepada duduk, kulit berkumpul. Karena itu, karena adanya kiasan ini, maka terjadi satu proses di mana menurut Fakir Mas Gumara boleh orang menggunakan keterongan. Apa yang terjadi? Di Hasyim Asy'ari memanggil para ulama jama kumpul untuk film dan menyatakan bahwa beliau menulis begini, Kiai Fakih menulis begitu, tetapi beliau mengatakan baiklah, sampean semua boleh mengikuti pendapat siapa yang benar karena dua-duanya benar. Man istahada fa'afloh fa'afalahu adzoni wa'amai wa'aman wa'amalan nasib balak wa'ajrum wa'id. Barang siapa bersedia dan mendapatkan, dia mempunyai dua pahala. Kalau tidak dapat yang benar, dia sudah dapat pahala. Itu kata beliau. Karena itu, silakan ambil pendapat siapa, tapi saya minta itu belum tidak ada keterangan. Cara menjaga etika itu begitu. Ya, mempertahankan pendirian, tapi menyantuni pendirian orang lain. Lalu, pada bulan Maulid berikutnya, di Hasyim Asy'ari sebagai Wali Sakhar diundang oleh Fakih Mas Gumara untuk bermaulid Nabi bagi wakil Wali Sakhar. Tiga hari sebelum Kiai Hasyim datang ke Mas Gumara daerah Gresik, maka seluruh pondok, seluruh langgar-langgar, pulau-pulau masjid-masjid di Kabupaten Gresik dapat surat dari Kiai Fakih Mas Gumara. Selama Kiai Hasyim Asy'ari berada di Kabupaten Gresik, selama itu pula harap semua kentongan diturunkan. Yaitulah akhlakul karimah di antara mereka yang saling bertentangan, berbeda pendapat, tapi tidak bermusuhan. Karena itu saya yakin bahwa anu saya, walaupun marahnya seperti apa sekarang ini dengan adanya berbagai kampanye yang tidak berhubungan tentang diri saya, hanya mereka bersabar. Inna Allaha ma'as sabirin. Baiklah, saya harapkan agar supaya kita semua bersabar dengan baik, karena sabar itu merupakan bagian dari ujian agama. Sabar itu keindahan. Dan keindahan itu dicintai oleh Allah. Allah bersyukur jamal. Allah itu menyenangi keindahan. Dan sabar itu keindahan. Karena itu tidak perlu kita itu mereaksi bermacam-macam. Alhamdulillah, anu banyak bisa ikut-ikutan seperti teman-teman kita yang marah. Kita mesti latar belakang dan sebabnya. Tapi yang namanya saudara tua kan kita ini. Dan kalau kita besar loh di Indonesia, saudara tua harus sabar kalau ada yang nakal. Kita usah kita marah-marah ke ini itu. Karena itu, sekali lagi, kalau saya besar tahun ini, saya berkait dengan Ashabul Kalimah, karena ketentuan dari Rasulullah SAW, nama Quran itu kami makan lima sebab sesungguhnya disuruh untuk memuliakan itu menyempurnakan akhlak yang mulia. Kalau kita mulia kok disempurnakan? Kalau kita pikir hati ini bukan main, kalau kita suruh menyempurnakan bagaimana lagi? Ya maksudnya dijaga. Lalu kita lima air ini kau selesai. Maka lima akhlak, jaga akhlak yang mulia. Nah ini tidak hasil kesalahan, ini hasil kesalahan lain. Terhasil sendirilah. Ini saya bergakan, karena waktunya juga bisa berhenti lagi. Lalu malam, nanti juga masih ada acara di Bangkalan.
maka saya juga sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama akan dipimpin oleh Kyai Haji Ahmad Bashir Abdullah Sajjad. Kau tidak boleh berdiri lagi. Kau tidak boleh berdiri lagi.